Wede Willy, mantap mas. Wih. Wih. Keren keren keren. Oh iya lupa gue. Bar. Safety riding itu penting cok. Asik. Kita ngikat dulu. Jadi ini helm yang gue pakai sekarang ini Premier Evo. Gue dapet dari RC Moto Garage. Nah gue tuh belum biasa sama double D-ring gitu. Jadi ngikat dulu. Seret. Seharusnya ada kamera depan sih, tapi bodo amat deh. Ini kunci. Klok. Nah, gini kan enak. Safety riding. Jadi kayak waktu dulu gue touring tuh, gue pakai ini helm ini. Alhamdulillah ajib sih, nyaman alhamdulillah. Oke deh. Ini udah ngerekam belum sih? Oh, udah. Oke deh. Gak ada mobil, Kor. Hah? Mobil gak ada? Ada. Bapak gue orang kampung. Oh. Parkir sembarang. Buat foto ini. Jadi kita lagi di rumah Koro nih guys. Nah Koro ngasih spot kita buat foto. Jadi sekarang kita foto bakal di sini terus nih. Dan juga iki. Ini jadi setelah rangkanya diganti yang kayak sekarang, tarikannya itu jadi gede gitu loh. Dia bisa tidak seberat yang dulu sepertinya. Apa lebih berat atau enggak? Tuh gue. Yang pasti tarikannya jadi edan. Sama kayak duk mungkin lebih kadang-kadang, tergantung momen ngegasnya aja. Coba ya kita ngegasnya ya. Gila, seneng gue sama tarikannya. Tapi gue takut sama pengereman. Oke, kita mampir dulu ke mesin ATM yang pakai bahasa Inggris. Gue ngobrolnya udah kayak sama pacar nih kalau udah gini nih. Oke. Assalamualaikum. Matiin dulu. Kok tumben gak ngomong? Oke, kita ambil dulu cok. Indonesia. Hah? Please enter your secret number. Please wait while your transaction is processed. All right. You don't remember me, don't you? Why don't you remember me, Shoshana? Thank you. Benar. Thank you for banking with us. You're welcome. Lu masuk kejadian unik gua, oke? Okay? Nanti lu gua promote. Dadah. Oke. Okay. Ada anjing. Ini kita ke kiri sana. Hah? Kenapa? Kenapa? Kakawan terus nginep. Gak tahu bahasanya, maaf. Mau terus nginep apa ke kawah? Oh, mau nginep.
nginap. Heeh. Udah booking belum? Belum sih, mau nyari di sana. Ini lewat itu aplikasi. Oh, kalau belum ada yang rumah yang GoPay juga ada. Oh, enggak apa-apa, kita ke sana sendiri aja. Makasih ya. Iya. Makasih. Kalau gua bilang sih mending ke wisata tadi biar aman sih. Ini udah mulai nggak jelas, sudah ada tutup tuh. Gak boleh masuk ini. Eh jangan cuy, ini nggak boleh foto di sini. Mau muter balik, ayo deh. Ah? Iya mau ke sana kelewatan. Siap. Ke atas mau ke kawah. Oh ke kawah. Oh, kawah ada wisata tuh pak? Buat foto-foto. Buat foto-foto. Kalau yang sana tuh apa tuh pak? Apa? Yang sana tuh. Kalau yang itu, Yan matiin dulu Yan. Pada muter balik dulu aja. Ini kalau yang itu wisata. Ya. Yang waterboom itu. Ya, waterboom. Ada kayak kedai-kedai gitu nggak pak? Ada. Oh ya, yaudah kita kesana aja ya. Oh, ada mobil. Kasih jalan dulu mobil. Kalau mungkin mau nginap. Ya. Kalau air panas di mana, Pak? Kalau di bawah juga ada air panas di pila-pila itu ada bak rendam air panas. Oh, enggak nyari pemandangan juga sih. Iya. Kalau ke atas ada apa aja? Pemandangan buat pemandangan itu dalamnya. Ada air panas. Sumber air panas yang mendidih 150 derajat ada 4 titik. Oh iya. Di atas tuh. Oh, jauh. Paling 10 menitan dari sini. 10 menitan. Oh. Cuma kalau ke sana mah jadi kan objek vital nasional. Itu tuh makanya tadi bingung. Jadi kelolanya Karang Taruna. Sana mah harus dipandu jalurnya. Oh gitu. Motornya cuma 25.000 per motor. Iya. Kenapa enggak digabungin semua aja? Kenapa enggak digabungin semua aja? Enggak, satu-satu motor biasanya kalau masuk ke dalamnya. Ya jadi itu udah semuanya. Sebentar saya tanya yang lain ya, cuy. Ya. Ini kalian mau ke kawah? Apa kalian mau ke kedai situ ada waterboom ada apa? Oh mau kedai-kedaian aja. Hah? Yang lain gimana? Nah, kalau ke atas per motor 25, tapi di atas tuh ada kawah, ada apa lagi pak? Air panas ya? Iya. Ada air panas. Panasnya itu. Sama ada foto-foto. Bapak sama yang itu sama? Sama, barengan. Tour guide ya. Oh, tour guide. Oh, abisnya tadi di bawah kita juga ditahan. Sama. Oh, ada ininya. Kalau yang bawah beda ya? Tadi ada beberapa anak muda nahan sih. Saya sama, bilang kita sama. Oh, sama. Cuma nawarin doang. Oh. Sama. Oh, Pak Dadang. Iya. Untuk tour guide anak kemana aja yang suka. Oh, gitu. Ya udah nih cuy, ini ada tour guide-nya dan resmi juga. Kita mau ke kawah bisa atau ke kedai sini bisa. Kalian enaknya kemana? Mau nginep juga ada pila-pila. Yang kita ada. Udah ada penginapan di sini. Di atas ada makanan-makanan gitu nggak pak? Nggak ada. Kok sama sekali nggak ada? Nggak kayak Indomie gitu-gitu? Warungnya nutup. Oh tutup? Ya kalau untuk Sabtu Minggu ada. Oh. Iya, ada mau lewat? Oh bisa ya, bisa pak? Oh, ini tour guide resmi sih, ada kartunya dan ada kayak pergabungannya gitu. Cara pila dulu. Kenapa? Penginapan itu. Hah? Kalau mau cari pila dulu, penginapan. Kita udah ada penginapan sih pak. Oh udah booking. Ke sana dikit aja. Oh di bawah. Di bawah. Habisnya di sini masih nyari juga, tapi udah ada buat 2 hari sih. Nah, di sini paling objek wisatanya. Kolam renang dengan kawah. Yang terakhir kawah itu wisata alamnya. Tapi masa kayak pop mie, indomie gitu nggak ada? Kalau di atas enggak. Oh, ada? Ya. Oh, ada? Di atas enggak. Oh, enggak ada. Ngopi-ngopi gitu bisa? Paling di bawah. Oh, di bawah. Kalau ngopi-ngopi kayak gitu. Oh. Lain ke kawah enggak bakalan lama. Oh? 1 jam atau 2 jam, 1 jam, setengah jam. Oh, mau tutup deh? Iya, kalau mau ke kawah. Oh. Cuma kan di dalamnya dipandu juga. Iya. Yeah. Oh, baliknya dipandu juga? Sampai mana dipandu ya? Sampai sini juga. Oh, sampai sini ya. Oh. Siap. Gimana, Yan?
Tian nyambung gak sih suaranya? Halo, halo, Tian. Hah? Kok diam aja dianya? Kayaknya putus deh. Iya, Tian putus. Gua gak bisa, motor gua jatuh kalau udah turunnya. Gue sama lu juga nyambung. Yaudah gini aja, apa kita ke kawah, habis itu kita nanti makan di sini. Ya udah, oke, ke atas. Masih ikut kan ke atas ya? Ini kan di cornering nih. Lu bang. Waduh, hancur. Kiri, kiri, kiri. Gua kembun anjir kaca gue. Cuy, situ aja gua gak bisa turun. Gua jincit. Hah? Oh ya udah, gimana nih? Bismillah. Waduh, takut ya Allah. Ini bisa kok. Keseruan dunia baru. Oke. Aduh ya Allah.